Saudara, petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular piton sepanjang 3 meter dari atap plafon rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan tongkat khusus, petugas pemadam kebakaran menangkap ular piton di plafon rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Petugas harus menjebol plafon rumah untuk bisa mengeluarkan ular piton dengan panjang 3 meter ini. Ular berbobot 50 kg sempat menyerang petugas sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Ular piton ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Belum.